serikat bulat bersama-sama melakukan aksi damai nasional serentak di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan seluruh kabupaten kota melaksanakan hal yang serupa. Kawan-kawan sekalian, kita berdiri di depan teman sejawat kita, punya visi yang sama, punya misi yang sama. Demi kesejahteraan rakyat Indonesia, demi kemajuan sistem kesehatan negara Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia sepenuhnya mendukung rencana pemerintah untuk memperkuat pelayanan primer. Namun, pembentukan profesi baru yang dipaksakan melalui pendidikan formal, menurut pandangan ini, tidak saja tidak menyelesaikan akar masalah dan boros, tetapi juga mempunyai dampak negatif yang besar dan luas. Pendidikan dokter layanan primer telah membawa polemik yang berlarut-larut. Berbagai pertemuan telah diupayakan, namun tetap tidak ada titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak. Bahkan hari-hari terakhir ini, ranah media diramaikan oleh DLP seolah-olah ID berhadapan diametrika melawan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan milik pemerintah. Setelah beberapa bulan ini, saya sudah perintahkan kepada staf saya untuk mengirim surat kepada Menteri Kesehatan untuk menyalurkan apa yang diintakan, apa yang diaspirasikan, apa yang dikehendaki oleh saudara-saudara yang termasuk dalam kelompok dokter ini.